Yuk. Ayo. Sip. Pamit dulu atuh. Pamit dulu. Lah kan sama saya ikut. Ya. Did a lot of bad things and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt. Tuh dadah lu, dadah. Dadah. Dadah sayang. Dadah. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah sampai di rumah sakit jiwa. Kita mau langsung bawa, tadi banyak banget drama ya, entah itu nyanyi-nyanyi semua segala macam, tapi kita demi keselamatan akhirnya kita ikat, bukannya kita pemasan atau apa, tapi demi keselamatan kita juga dan keselamatan pasiennya juga. Kita langsung bawa aja di situ, karena ini nggak boleh masuk kamera, nanti gimana-gimana kita saya laporin aja ya. Itu udah ngambek-ngambek, ya udah tunggu aja ya. Pelan-pelan. Ayo turun dulu. Buka dulu nih, memang. Ayo dah, ayo turun dulu, ntar dibuka di luar. Yang kamu mobil ya? Beli banget. Iya nih, buka sabar ya. Sabar ya. Bentar. Aduh, teh. Gunting ya. Kita biru. Buka dulu maskernya, mana maskernya? Maskernya. Jangan pakai masker. Enggak boleh, harus pakai masker. Bodo amat. Ya sini. Ular di toilanku siap, oh, iya. Krim. Iya, iya. Coba gunting nagel ungit. Udah, sini dibuka ya. Buka ya, buka. Maaf ya Pak. Ya, nama apa nggak ada? Ya Allah ya. Iya, aku mau sakit. Pokoknya. Susah-susah. Tadi apa katanya Pak? Ya udah langsung bawa deh. Langsung aja ya. Maaf. Katanya Pak. Nah, alhamdulillah. Yuk, tes itu yuk. Nanti rokok lagi. Ambil dulu, belum ambil. Nggak apa. Nanti rokok lagi. Oke, alhamdulillah teman-teman, kita udah selesai tadi, tunggunya udah sekitar 4 jam lebih. Sekarang mau dibawa ke ambulan, tetap kita masuk ke kamera, cuman nggak boleh ya, kamera nggak boleh direkam, semua segala macam foto-foto pun nggak boleh. Tapi alhamdulillah lancar semuanya,
Sekarang kita mau masuk dulu ke IGD. Ambulan udah siap. Nanti kita apa namanya, kita jelasin aja ya sama bapaknya juga, sama Pak Neman kalau nggak salah namanya, sama suaminya Tenti Pong. Oke deh, aku ke IGD dulu kan. What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Maybe the birds will sing about your heart. Maybe the trees will whisper the word. Maybe the sun will spread your joy to the ones who lost their hope. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah selesai ya, Pak ya. Ini sama Pak siapa, Pak? Saya dari tadi belum kenal namanya. Pak Nemang, suaminya Tenti Pong. Alhamdulillah kita sudah selesai. Tadi kita datang jam 9:30 pagi ya, Pak ya. 9:30 pagi. Baru kelar jam 5. Berarti sekitar 7 jam kita proses semuanya, swab ya, Pak ya. Swab, terus hasilnya alhamdulillah negatif ya, Pak. Negatif. Terus darahnya juga bagus ya, Pak. Bagus. Jadi langsung masuk ke kamar gitu. Nah, di sini karena ada pihak keluarga, ada suami, jadi penanggung jawabnya nanti Bapak ya. Bapak penanggung jawab Tenti Pong adalah suaminya sendiri, Pak Nemang. Nanti Bapak kalau misalnya memang ada panggilan atau apa, nanti kabarin saya aja, nanti biar saya antar ke sini. Dan ini Bapak, saya di sini sebagai relawan untuk membantu, untuk ikhtiar semuanya. Dan ini sama sekali saya tidak meminta biaya apapun, tidak meminta biaya speser pun dari pihak keluarga dan semuanya. Dan nanti setelah pulang dari RSJ, nanti akan saya tampung. Nah, akan saya tampung, saya taruh di yayasan. Iya, enggak apa-apa. Saya akan taruh di yayasan dan itu semuanya gratis. Tanpa dipungut biaya, tanpa dipungut biaya dari keluarga, itu nanti kita yang tanggung. I did a lot of bad things and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. Nanti kita lihat progresnya, kita lihat perkembangannya selama 6 bulan tersebut. Jadi kalau misalnya pihak yayasan diharuskan pulang, kita kembalikan lagi ke keluarga. Terima kasih. Karena memang peran penting adalah keluarga. Gitu ya, Pak ya. Jadi saya juga terima kasih. Terima kasih buat seluruh. Sama-sama. Kita hanya ikhtiar aja, Pak. Sama ikhtiar. Karena di sini teman-teman, di RSJ ini 23 hari ya. 23 hari aja nanti dikembalikan lagi ke pihak keluarga. Dari pihak keluarga nanti baru kita bawa ke yayasan ya, Pak ya. The best thing I did and I want you to know was letting you in from that moment I knew that you were all I missed. Baby, it took just one kiss. 'Cause here ya udah, mungkin Bapak juga udah
belum tidur, baru jaga, baru turun jaga ya Pak ya. Kita demi keluarga, nanti Bapak istirahat aja di ini. Kita langsung perjalanan pulang, nganterin Bapak memang ke ke rumah. Buat warga kampung mana Pak? Cilenggang atau Cisau? Alhamdulillah Tetipong sudah aman dan bisa kembali beroperasi ya, yang warung-warung semua segala macam gitu. Minta doanya aja ya Pak ya, supaya cepat sembuh Tetipongnya sama warga sekitar RT RW kelurahan kecamatan semuanya. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai di rumah kediaman Tetipong dan sudah aman Tetipong. Stay ya. Makasih banget. Kita doain aja semoga Tetipong sehat di sana, terus bisa mengikuti aturan-aturan sana ya. Dan pulang juga sembuh ya. Gitu aja. Paling Bapak juga udah lelah banget Bapak. Jadi Pong Teanya juga makasih udah koordinasi terus sama kita. Dan ya itu ya, doa yang terbaik aja lah. Doa terbaik aja buat semua. Nah, jadi nanti tadi saya udah omongin sama Bapak setelah pulang dari RSC, nanti saya akan tanggung. Nanti saya akan tanggung biayanya, kita ke bawa ke yayasan. Kita bawa ke yayasan maksimal 6 bulan. Di situ dari progresnya nanti kita lihat, entah bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan progresnya bagus, nanti kita kembalikan lagi ke keluarga. Karena yang paling penting adalah keluarga ya. Itu aja. Kita enggak minta dana spesial pun, kita enggak ada pungutan apapun lah gitu. Sama-sama kita juga sama-sama membantu ya Teh ya. Sama Bapak. Semoga berkah ya. Makasih. Saya mewakili dari pihak keluarga benar makasih banget. Terbantu banget karena emang selama ini kita ke sono ke sini enggak ada yang bantu, cuma dia, Mas Ayang, Om. Ya maksudnya cuma kita aja jadi udah sampai bingung ada Kak Adif begini. Makasih banget. Sama-sama. Saya pribadi makasih. My own good fortune, you know you are my double flame whisper, my soulmate sister. Kita juga kuat ya, kita lain dari keluarga tapi mau membantu, peduli lah semuanya. Iya. Tete juga sehat, keluarga Tete semuanya banyak rizkinya, sehat selalu dan penting itu sehat lah. Keluarga Cisau, kalau semisal ada orang kurang mampu atau mau orang apapun juga, yuk kita sama-sama lah tolong menolong bantu. Jangan, ya emang sih kita semua sama-sama orang susah, tapi alangkah baiknya kalau semisal di satu lingkup kita bekerja sama, yang beban satu kalau dianggap bersama-sama mungkin akan menjadi lebih ringan begitu. Jadi harusnya untuk sosialisasinya, iya, untuk kebersamaannya dan untuk saling pedulinya lebih iniin lagi, terus perhatikan lagi dan ya semoga rukun-rukun aja. Jadi semuanya ke depannya aman-aman aja. Minta doanya juga buat seluruh semuanya, semoga Tetipong cepat sehat, cepat kembali seperti semula. Kasian juga anak-anaknya. Iya, kasian anak-anaknya karena kasian juga sih abang ya, suaminya, iya engkong juga. Engkong juga ya. Belum sehat ya, Kong. Baby, I'm too fed up with thoughts. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings. Terima kasih juga buat Pak RT, Pak RW kemarin yang udah berfasilitasi banyak bantu semuanya. Iya. Pokoknya the best banget lah nih, apa namanya, Cisau. Iya, Cibogo. Cibogo Cisau. Ya, jadi kita tambah kekeluargaan, tambah silaturahmi, jadi enak. Ya udah, Teteh, Bapak, Kong, saya pamit pulang, saya harus istirahat lagi. Besok kita mau lanjut aktivitas lagi. Baby, I'm too fed up with us. I can't take no more screaming.
hurting each other. Oleh-oleh nih buat kecil. Ini ada si Ade nih buat kamu nih. Bilang apa? Terima kasih kakak. Siapa? Mbak Ainun. Terima kasih banyak. Behind see me walking out the door. It's better this way, you know this ain't working anymore. It's something that we should have done a long time ago. You know I think we should say goodbye. Maybe I'm too fed up with us. I can't take no more screaming, hurting each other's feelings.